tidak ada ruang dan tempat PKI bangkit kembali di NKRI. Pokoknya, kami akan berjuang sampai tetes darah penghabisan untuk mengawal NKRI ini menjadi negara yang diberkahi oleh Allah, menjunjung tinggi hukum-hukumnya, dan kami menolak paham komunisme yang tentu bertentangan dengan dasar negara Indonesia. Jangan sampai pemerintah kita itu meminta maaf kepada PKI. Jangan sampai itu diminta maaf kepada PKI. Karena kenapa? Berarti kita mengakui atas keberadaan PKI itu dan tindakannya yang lalu. Dan kita sudah tahu dalam undang-undang kita bahwa segala yang berpaham komunis itu tidak boleh di negara kita Pancasila ini. Begitu. Mau mengibulin kami, mau berdusta kepada kami untuk menguasai.